jangan berisik guys, soalnya hari ini aku mau surprisein pacar aku, Filme. Nih guys, jadi singkat cerita tuh aku udah gak ketemu dia sekitar 2 bulan guys. Soalnya aku sibuk, dia juga sibuk. Jadi kita sempet gak chat-chatan berapa hari gitulah. Sekarang aku mau ketemu dia lagi soalnya udah kangen juga. Nih aku mau kasih dia surprise guys. Kan tuh suka banget sama anjing nih. Kalian lihat nih guys, ini anjingnya. Kalian bisa lihat, lucu banget, kecil. Masih balita ini guys. Ini masih umur sekitar 2 bulanan. Masih suka gigit-gigit, tapi gigitnya gak sakit. Kalian yang penasaran dia sekecil apa nih, aku bakal angkat ya guys ya. Aduh. Dia kecil dengan aku guys. Senyum dia. Nih, kamu belum ada namanya, nanti kita namain bareng ya sama Cifilmi ya. Nah, tapi sekarang Cifilmi belum tahu sama sekali kalau aku mau kasih dia anjing. Ini anjingnya guys, anjingnya bener-bener unyu banget ya. Ini anjing terlucu yang pernah aku dapetin guys. Tapi permasalahannya gini, kira-kira dia suka nggak ya sama anjingnya? Soalnya aku kan nggak bilang sama sekali ke dia, dan untuk merawat anjing tuh nggak gampang guys. Merawat anjing itu butuh apa ya, kayak kalian merawat hewan peliharaan aja, pasti butuh nyiapin waktu luang, kasih makan, semuanya. Takutnya dia nggak suka sama si anjing ini nih, sama si kecil. Aku juga bingung sih gimana cara ngomong ke dia. Tapi tenang. Segemes ini mana mungkin gak seneng gak sih? Gemes banget. Coba kamu turun. Dia benar-benar sekecil tangan aku guys. Ini anjing terkecil yang pernah aku lihat ya guys ya. Ini jenis mini pom namanya nih, mini pom tuh. Dia cuma sebesar tangan aku, sebesar kepala aku guys. Baik-baiknya nanti sama Cipilme ya. Tapi aku mau surprisein dia dulu, aku mau prank dia. Tapi aku bingung mau prank dia gimana guys. Prank apa ya? Jadi aku bakal pura-pura sesi tanya jawab. Nanti aku ketemu dia, aku bilang ke dia, aku sandiwara. Kayak, sayang, kamu suka hewan apa? Kamu suka warna apa? Kamu suka pura-pura? Pertanyaannya dari followers guys. Ini lucu banget ya. Tapi sayang dia gak sakit guys, soalnya dia kan masih kecil. Jadi masih perlu extra care gitu. Kamu turun ya, turun. Jadi kita taruh di bawah lagi guys ya. Jalan sini. Ini aku udah siapin peralatannya juga. Ini ada kasurnya, terus itu ada samponya, ada makanannya juga. Ini coba kasih dia makan dulu ya. Senang deh tuh makanannya tuh. Hihi, dimakan guys. Ya ampun dimakan. Suka ya? Seneng ya? Ya ampun, dia lapar guys ternyata. Tapi dia gak bisa gigit tuh ya. Bisa gak? Coba tuh. Kamu belum ada nama, nanti kita namain bareng ya. Aku mau ketemu dia dulu. A few moments later. Sekarang kita udah janjian ketemuan, aku udah sampai. Nanti sekitar 10 menit lagi dia bakal sampai di sana, tapi bakal aku prank, guys. Kayak aku bikin nangis dulu kali ya. Jadi nih waktu dia udah kesel nih. Ya udah, aku kasih anjingnya sayang gitu. Apa aku prank putus aja? Oke. Tapi sensitif sih, nanti dia kesel ya. Enggak. Oke guys, kali ini kayaknya pranknya bakal sedikit keterlaluan. Aku bakal pura-pura bilang aku bosan sama dia. Aku udah gak suka kali. Aku ketemu cewek lain lah, pokoknya kita prank dia. Aku udah ketemu cewek lain di luar kota. Soalnya kan 2 bulan terakhir aku sibuk kan. Nanti waktu dia kayak kesel gitu, aku bilang prank. Aku udah siapin kamu, si lucu. Si anjing lucunya bakal aku taruh di bagasi dulu guys. Terima kasih bentar ya sayang. Kita prank calon mama kamu ya, bunda ya. Dia ganteng ya, dia cowok guys by the way. Kamu tenang-tenang ya di belakang ya. Kita prank dia. Yuk. Aku bakal taruh si kecil, si lucu nih. Kamu di bagasi dulu ya, bye. Guys, dia udah sampai. Tuh. Guys, kita sana dia. Kok dia pakai baju SD ya? Tuh, kita klaksonin ya. Tuh. Udah gak dateng. Guys, itu dia, langsung aja kita samperin. Tuh, ada guys. Filme. Keren. Seragam SD baru aku. Oke, hari ini kita mau ngapain? Kamu kenapa bawa kamera? Nggak apa, karena kamu mau ajak aku makan jajanan SD ya? Iya. Iya, tapi itu ntar lah ya. Kita makan yang lain dulu yuk. Makan apa?
apa aja kok pakai ini aja, malu gak sih? Hah? Malu gak sih aku pakai ini? Gak malu, gak ngapain. Gak malu, yakin? Lucu ya? Iya. Ayo masuk yuk. Iya. Yeay, akhirnya kita ketemu, udah lama banget loh. Yeay. Gila, udah berapa lama sih? Terakhir. Gak sih, cuma 2 bulan gak sih? Sebulanan, hampir 2 bulan. Soalnya sibuk banget, kemarin tuh aku ada keluar kota. Terus kamu juga ke Lampung ya? Hmm. Seru gak di Lampung? Seru banget. Oh iya? Aku sampai masuk-masuk ke hutan-hutan gitu. Oh, kebun-kebun, iya. Terus makan nasi padang di sana. Bercocok tanam? Bercocok tanam juga. Pintar, good girl. Kamu? Ya aku biasa-biasa aja, makan, main, konten ya. Yakin biasa aja? Sehari-hari biasa aja. Yuk, kamu udah makan dulu? Mau makan dulu? Enggak, aku mau makan. Kenapa enggak makan? Kenyang. Kita ke McD dulu ya, sebentar, yuk. Kene aja, kene. Yang biasanya sering orang tanyakan. Oke, kita ke question pertama. Apa tuh? Sebenarnya kita emang pertama kan, ya aku keluar kota, kamu juga keluar kota. Terus sebenarnya ada sih. Tinggalnya jauh. Sebenarnya ada sih. Iya, tinggal di Bekasi. Kenapa mau terbang lagi karena? Ya, bentar, question kita kedua. Makan dulu. Apa sih kedua? Nggak tahu kamu mau nanya apa? Hewan kesukaan Civil May. Doggy, aku suka banget doggy. Kamu suka banget doggy? Aku punya di rumah. Berapa? 2. Kamu gak ada nyetir gak? Enggak, kamu gak bisa nyetir sayang. Daripada kamu nyetir, ini aku yang nyetir. Aku bisa! Tidak! Bisa! Tidak! Tidak! Ah, tidak! Ah, tidak! Ini drive-thru-nya apa? Terserah masnya. Terserah masnya aja ya. Masnya yang pilihin. Iya. Silau, seperti masa depan aku. Tanpa kamu. Dengan kamu gak sih, itu tanpa kamu sih. Oke guys, kita udah sampai McD-nya. Bentar ya, kita mau makan dulu. Makan. Kita sampai. Kita pesen apa ya? Halo kak. Selamat masuk ya, sudah menyiapkan kerja turunnya. Punya. Punya. Aku pesan terserah kakaknya aja. Jadi tadi kita pesan terserah kakaknya, terus kita dipesenin apa aja tadi? Gak tahu, aku gak tahu. Jujur aja aku bilang gak tahu, nanti kita lihat di akhir ya guys ya. Serius? Kamu gak tahu? Gak. Aku tahu tapi aku gak mau lihat tadi, kayak di layarnya ada tadi, ya udahlah tiga bayar. Aku bilang pokoknya buat kita berdua, bebas budgetnya. Kita lihat ya, kita dapat apa. Ini apa kak? Dapat mainan guys. Salam nih, dari rumah. Tunduk aja. Guys. Hey guys, dapat mainannya. Oke, makasih ya, Kak. Ada apa? Dapat minuman juga. Udah ya, Kak? Mantap. Oh. Apa tuh? Dapat es krim. Oh, tadi kamu bilang kan kamu pengen yang segar-segar. Ini. Nih, kita dapat kentang sama nugget sayang. Kentang kesukaan kamu. Nugget. Guys, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada yang nanya, sebenarnya Civil May sama Ko Willy pacaran beneran atau bohongan sih? Iya beneran lah, pacaran bohongan. Pacaran bohongan tuh apa? Gimana pacaran bohongan? Enggak, soalnya ada yang bilang atau cuma gimmick. Soalnya beberapa ada yang kayak gimmick-gimmick gitu orang-orang. Iya. Iya. Kita enggak sih, kita pacaran beneran. Pacaran beneran.
Beneran ya guys. Gak ada bohong-bohongannya guys ya. Gak ada. Soalnya aku kenal Civil May udah lama. Dari sebelum kita ngonten, sering ngonten bareng ya. Dari sebelum kita sengonten ini, bahkan dari aku masih kuliah, itu kita udah dekat. Oh my god. Enggak. Apaan itu? Nah. Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Kita udah dekat ya dulu. Udah dekat ya dulu, jadi ya udah. Kenapa? Ya. Kenapa? Guys, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Selama pacaran pernah bosen enggak atau malas ketemu? Enggak pernah. Enggak pernah. Aduh. Emang pernah? Kita enggak pernah malas ketemu enggak sih? Aku agak sedikit malas sih ketemu kamu belakangan ini. Sebulan, dua bulan terakhir. Apaan sih? Bosen aja. Apaan sih? Enggak ada. Bosen. Soalnya gitu-gitu mulu. Jalan, makan, gak ada yang lain gitu, bosen. Aku lumayan capek, males. Apalagi rumah kamu sedikit jauh. Jadi kita sekitar 30 kilo guys, lumayan. Iya, jauh. Jadi perlu waktu 1 jaman, sampai 2 jam lah kadang. Kalau macet 3 jam bisa. Jadi aku capek. Gak sampai 3 jam. Aku mau di rumah aja sebenarnya, aku males ketemu kamu. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan kamu malas ketemu aku? Sejak 2 bulan, 3 bulan lalu lumayan bosan. Bosan gimana? Bosan aja, malas. Muka kamu soalnya gak berubah-ubah, muka kamu gini terus. Kamu tambah cabi lagi. Tambah gendut. Makan mulu sih lu. Enggak, aku makan makan. Aduh. Ngomongnya gitu banget dari tadi. Kamu tuh, lihat nih di kamera nih. Tuh, ini muka atas somai. Ya? Wih, enggak, ayo kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, kalian ada rencana buat nikah enggak? Belum, tapi kayaknya nanti. Kamu belum? Aku nanti, kayaknya enggak ada sih. Belum kepikiran belum, sih nih, belum buat kepikiran. Nikah sama kamu. Nikah sama ya, kamu. Kita belum ngomongin sih. Belum tahu ya guys ya. Kok soalnya kayaknya gini banget ya. Soalnya masih kecil. Siapa sih milihin pertanyaannya? Hah? Siapa yang milihin? Gak tahu. Hah? Tim aku. Kok gitu sih milihin pertanyaannya? Gak tahu. Apa kamu jawabnya ya? Hah? Jawabnya gitu lah. Ayo lanjut ya. Mau lanjut apa lagi? Udah lah, gak jadilah. Aku gak mau lah. Aku gak kuat gini-ginian. Sebenernya tadi aku mau prank kamu. Aku mau prank kamu aja. Ngeprank apaan? Ngeprank kamu jawab kasar-kasar. Makanya bohong. Video aku bohong. Ngomongnya kayak gitu. Aku mau lah nikah sama kamu. Mana bohong? Beneran aku gak bohong nih. Dari tadi aku bikin video. Mana buktinya kamu? Aku bilang mau prank kamu ngomong, hari ini. Kamu salah jawab terus kamu gak, masuk kayak gitu. Enggak guys. Kamu salah jawab terus kamu salting. Beneran gak mungkin lah. Sebenarnya aku ada surprise buat kamu. Surprise apa? Hadiah surprise apa? Kamu lihat. Tapi tadi maafin aku dulu, kamu jangan marah yang tadi ya. Enggak marah. Dia marah guys. Yuk. Sakit hati aku. Sakit hati kamu. Mau lah nikah sama kamu tapi. Enggak apa-apa. Ayo. Aduh. Kamu juga enggak gendut. Ayo. Kenapa kamu kayak gitu mulu? Sakit hati kayak asam lambung. Ayo kita aku ada surprise buat kamu. Kamu lihat ya. Yuk. Sebelum buka kadonya, kamu ada tebakan enggak kira-kira apa hadiahnya? Bunga? Enggak. Kamu pernah kasih aku bunga, kayak bunga lagi deh. Enggak pernah nih. Kita buka ya. Oh my god. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Enggak tahu, belum ada namanya. Belum ada namanya? Iya. Masih banget aku sini. Oh my god. Ini mini pom. Iya. Ini cowok. Seneng enggak? Coba angkat. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama. Belum tahu. Ya. Jadi ini ceritanya, kemarin aku ke pameran, terus aku lihat anjing yang paling lucu, yang paling ganteng, yang paling imut tuh. Terus aku keinget kamu tuh. Lucu banget ya guys ya. Kamu seneng enggak? Suka banget, seneng. Oh ya ampun, cute banget. Imut. Hai. Ini capek ya sepanjang jalan ya? Iya. Dari tadi nih yang batuk-batuk di belakang dia? Iya dia. Astaga. Halo sayang aku, coba makan
makan ya. Terima kasih makan. Udah tadi udah. Udah gak kasih makan. Dikit lagi. Udah lahap guys. Udah lahap. Jadi sekarang kita bakal kasih nama anjingnya guys. Mending kalian komen deh. Kalian komen kasih nama siapa ya. Kita kasih nama dia siapa ya. Nih kalian komen nih. Karena ini super cute banget. Ini kayak boneka kapas guys. Kamu seneng gak? Seneng. Lain kali gak usah di prank dulu ya. Bisa di surprise-in langsung aja gak? Bisa dong. Tapi itu kan aku juga gak tega. Tadinya mau lebih kasar-kasar tapi gak tega guys. Lucu banget ya. Seneng gak? Namain siapa ya guys, komen kita komen kasih ya guys, nama siapa komen. Yang bagus komennya aku kasih 1 juta yay. Oke okay, guys. Guys, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.